Halo Sobat BTK Channel. Masih update seputar Victor Denmark Open 2021. Dan di video kali ini kami akan memberikan hasil semifinal Denmark Open 2021 hari ini di hari kelima, di sesi yang pertama yaitu 23 Oktober 2021. Dan berikut adalah untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil semifinal Denmark Open hari ini di hari kelima yaitu pertandingan di sektor ganda campuran. Wakil Jepang Yuta Watanabe Arisa Higashino sukses kalahkan wakil Cina Wang Liu Huang Dongping lewat pertandingan 3 game 16-21, 21-17, dan 21-17. Hasil ini membuat Yuta Watanabe Arisa Higashino lolos ke babak final. Pertandingan kedua yaitu di sektor tunggal putri, di mana wakil dari Jepang yaitu Akane Yamaguchi juga sukses lolos ke babak final setelah kalahkan wakil Cina He Bingzhou lewat pertandingan 2 game langsung 23-21 dan 22-20. Hasil pertandingan yang ketiga yaitu di sektor ganda campuran, di mana wakil Indonesia Praven Jordan melatih Deva Oktavianti harus mengakui keunggulan wakil Thailand Dekapol Sapsire lewat pertandingan 3 game 16-21, 21-17, dan 22-20. Hasil ini membuat Dekapol Sapsire sukses lolos ke babak final dan akan bertemu Yuta Watanabe Arisa Higashino di babak final. Jadwal pertandingan selanjutnya di babak semifinal hari kelima, Indonesia masih punya satu wakil yaitu di sektor tunggal putra, di mana Tommy Sugiarto akan bertemu unggulan pertama dari Jepang Kento Momota. Pertandingannya akan berlangsung di lapangan 1 pada jam ke-10 atau sekitar jam 12 malam. Mari kita doakan semoga Tommy Sugiarto lolos ke babak final. Oke teman-teman, itulah untuk hasil semifinal Denmark Open hari ini di hari kelima pada 23 Oktober 2021. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi mohon bantuannya dengan cara subscribe saluran BTK Channel. Dan jangan lupa di like video ini dan juga di komen video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Matur nuwun.